sayang. Mereka udah pada jadian sayang. Mereka mau nyusul lamaran kita. Mereka mau ngikutin kita, katanya mau nikah secepatnya. Oh, pokoknya nanti kita kupas habis nih di channel Vicky Prasetyo Entertainment. Oke okay, guys, nanti lihat bagaimana akhirnya mereka bisa bersama. Ayo semua, semua yang lain-lain rapatkan barisan. Ini ada update gosip terbaru. Ini gue, Om Jin. Hai, hari ini gue di rumahnya siapa nih Om Jin? Nyasar juga. Nyasar ya? Iya. Kita rumahnya artis katanya sih. Kayaknya rumah artis. Tau artis gede rumah. Ini ala-alanya, ala-alanya lagi BTS. Iya. Ini lagi itu. Gue lagi ngeplot. Rumahnya gedung banget. Iya rumahnya gede banget, sumpah. Ada ini juga nih. Ada bebek-bebek mau. Bebeknya gila belum? Nih, ternyata ada orangnya nih, guys. Dong. Dia artis, guys. Siapa ya gue juga? Makanya sih jangan nonton TV. Sosok pul. Gak sopan, Om. Sosok jarang nonton TV. Aduh, jarang nonton TV ya? Iya, maklum. Gak punya TV di rumah ya? Enggak, gak punya. Beliin besok beliin. Soalnya gue pakai nontonnya internet tuh. Nonton internet. YouTube. YouTube, iya bener-bener. Ini buat di channel kita. Channel apa? Channel kita dong. Kita apa namanya? Jangan lupa ya subscribe ya. Komen sama apalagi like ya. Like. Yang komennya bagus-bagus ya. Iya. Dicengin juga enggak apa-apa. Dia siap kok terima bulian. Ya semua langit bumi bersaksi. Jangan dibully ya. Jangan dibully tapi di spam-nya. Langit. Nah, ini Kang Michael. Ini masa kamera-kameraan sih kok. Oh iya, lupa. Lu ngerekam. Gua ngerekam tuh. Gua juga ngerekam. Yo. Gue penengahnya. Kita memang rada gesrek sih. Ono yang satu makeup mulu gak kelar-kelar. Ini kita bertiga tuh. Oh, bertiga. Guys, saya mau curhat. Selama hidup ini, selama hidup saya ini. Belum. 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 Belum ya. Selama hidup saya ini, hati saya tuh merasa sepi. Sepi. Bertahun-tahun saya gelap. Gelap. Saya tuh butuh penerangan. Penerangan. Tapi kagak ada. Jadi gelap mulu. Makanya Mas cari senter buat penerangan. Kayak Kang Pila. Ini kan Kang Pila yang kemarin gua tunggu. Gua mau sedih dulu nih bentar. Hah? Gua mau sedih dulu bentar. Kok sedih? Ya lu. Enggak dapat kan gua feel-nya? Selu yang sedih bukan gua. Ya. Langit bumi bersaksi. Jadi tahu kan? Gua melihat kan di atas-atas itu pada semua langit gelap. Gua gelap. Kayak tapi gue nggak tahu deh, mudah-mudahan ada yang bisa bikin gue terpesona, aku terpesona memandangmu nana natanis terpesona, aduh hampir guys ya, hampir jatuh. Kalau kalau gue sih berharapnya tuh jatuh beneran biar spiral ya. Iya. Biar spiral. Boleh emang diulang lagi adegan capek gila lo. Adegan nyeburnya saya butuh adegan nyeburnya. Gila lo. Gua hampir ya kan itu. Jadi kan bisa terpesona. Kalian tahu kan tadi perasaan saya kan? Iya. Kalian tahu kan perasaan saya? Perasaan saya ketika melihat dia. Terpesona, aku terpesona, ku nana nana, bumi langit bersaksi. Ini adalah mungkin adalah perasaan saking bahagianya dari sosok Bang Sandi Tumiwa yang selama ini hatinya kosong. Enggak, dia kosong. Sih gak kosong, guys. Atau dia kosong. Mungkin rasa yang tuh kan. Dia gak pernah kosong, percaya saat itu mewas ada kosong-kosong itu bullshit. Mungkin kosong tapi hatinya tetap buat yang ini, yeah. Gambar lope-lope di atas. Sarangeo, apa sarangeo? Sarangeo itu kan sama emansipasi cowok lah. Boleh dong. Gila. Eh, Cin, lihat di matanya dong, Cin. Makeup yang bener dong kalau kerja. Masih magang ya? Iya, aku masih magang. Oh, pantas masih magang. Ini mahal loh. Masih bibirnya jangan enggak usah dibedakin, terpucet. Emang lu kata jerih malam apa? Matanya aja. Tahu nih, makeupnya masih magang, guys. Maaf ya. Jadi ini makeup masih magang.
Aduh, aduh, mana telepon nyala mulu loh. Tahu nih. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Meremek. Lihat ke atas kan, Fik? Lihat ke atas. Oh, iya. Nah, di atas ada bintang loh. Enggak ada, lihat. Bintangnya jatuh. Enggak ada atap. Enggak, bintangnya jatuh. Ada atap. Iya, atap ke persona. Aku terpesona. Allah. Aduh, guys. Aku ada di sini enggak? Coba sini. Ada enggak aku di sini? Iya, Allah. Ya Allah. Aku jadi baper, guys. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Pengen nikah. Ya, ya anjing, dialog lu kan begitu dong. Aku sih memang bukan yang pertama buat kamu yang ya, tapi aku yang terakhir buat hidup kamu. Iya. Terpesona. Nih, boleh tangannya dipegang, diramal gitu. Nah, ini ayo, udah ketemu lagi. Ada bebek. Ada bebek. Hai, what's up, man? Eh, nggak kelihatan. Wah, kayak gotik. Belum. Ih, biarin aja. Eh, guys, gue lagi sekarang ini lagi di rumahnya siapa? Encin. Piki ya, yang artis yang terkenal, guys. Yang fenomenal. Fenomenal yang kemarin. Gimana gitu? Reboisasi, reboisasi, guys. Jadi kita tuh bikin video ya sama Henny. Henny apa sih? Henny artis lu. Oh iya. Artis dia. Ya jadi pol. Gimana sih lu kameramen? Jadi ngikut. Terpesona. Aku terpesona. Nyangkut celana gua ini. Ya ini guys, kita ini emang udah salah. Kita ini tim huru-hara sebenarnya. Kita di belakang layar tapi kayak terpesona. Aku terpesona. Orang lagi syuting. Kita juga syuting. Katanya mau short misteri kapan? Kita juga syuting, kita juga artisku. Ternyata malam Jumat. Ternyata malam Jumat ini. Malam Jumat. Oh, tuh rambut gua. Jadi kita bikin bagi. Langit bumi bersaksi. Misteri dunia. Itu sebenarnya apa sih? Pokoknya jangan lupa ya guys, iya. Subscribe. Itulah kita tadi mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Jadi gua udah dibahas gitu. Lu kemana aja? Gua belum masuk, yuk. Ya, kita tuh tadi ketemu artis fenomenal. Siapa ya? Mas Piki yang Piki itu siapa? Piki ini sensasi. Nah, itu dia guys. Langit bumi bersaksi. Udah ya. Nanti kita lanjutin lagi. Bye. Pokoknya jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Langit bumi bersaksi. Kopi. Ayam jago. Wih, kopi banget, guys. Ayam jago. Ya, nolong. Astagfirullahaladzim, guys. Dia lagi. Langit bumi bersaksi. Ganteng pakai lampu ya? Iya loh, keren ya. Kayak orang Cina ya? Cipeng, Cina Peang. Kopi ini. Ya, takut kopi. Hitam. Kopi. Takut hitam deh gue. Ya, dia orang yang nurut sama tadi apa yang kamu poinnya lima hal. Satu, Kalina itu orang yang nurut. Kedua, Kalina itu orang yang memang tidak pernah menghakimi masa lalu gua yang harus bilang A, B, C, D, bagaimana lu, kenapa sih gitu. Terus ketiga, dia bisa menunjukkan sebagai ibu yang baik banget buat anak-anak. Karena gua dengan usia seperti ini, dengan kondisi sekarang, bukan hanya mencari istri, tapi mencari juga ya ibu. Gimana deh lu? Gak tau deh, coba tanyain sama orang yang langsung. Gimana gue yang tanya, bisa nanya ke orang. Belum? Hah? Udah belum? Doain aja brother. Oh, berarti kalau doain berarti udah ada persetujuan. Lu lagi mau kenapa sih? Ya gue setuju lah kalau misalkan gue mah. Karena gue tau sih dia tuh di dalam rutan Salemba pun. Gue
jujur aku berperilaku baik, dia lebih banyak mengarahkan kegiatannya tuh menghabiskan waktunya buat ibadah. Tahu gua pas di masjid ini juga melihat juga kan pesantren gua tahu lah padahal gua yang dikasih baju koko pertama gua dikirim ke tempat ini masih ngapain gua bisa sholat sarapan jadi saya emang banget dia mau brother gua cuma mungkin karena kita sekarang kan baru bebas ya mungkin ya baru berjuang mungkin gitu nggak bisa sabar aja. Yang di tag juga. Guys, habis bikin konten. Tasya mah. Milenial zaman sekarang, coy. Masuk ya? Ya udah diambil yang duluan sama dia. Halo Tasya. Gua udah berusaha dari tadi. Enggak, guys. Makan, guys. Gua bikin konten sama Henny Mona ini. Artis ternyata artis dia seorang pelit, guys. Pelit banget. Masa cuma dikasih ini doang. Sama cemilannya ini iya, doang. Bahaya artis ini nih. Padahal orangnya enggak ada sih sebenarnya. Cuma sok-sok tenar doang. Ada orangnya. Dia tuh cantik banget, itu bener tuh cantik. Dia tuh orangnya baik banget tuh, liatin dia senyum tuh. Kamu mama kamu bayar sendiri aja. Enggak. Gua gak mau ketipu. Dia tuh disini nipu. Tuh mak dikasih ini doang tuh. Ya kan? Mana makanannya? Dia makan di luar. Iya kan? Tadi bikin konten mau dikasih makan. Lain kali. Iya lah, ngasih dia bohong. Hah? Kelar juga makan. Gimana, Wak? Makan pertama makan seafood, Wak? Enak, Wak. Gua ngerokok ya. Ini Mikel baru pertama kali dia makan seafood. Dan dia bilang enak. Dan dia habis, guys. Tuh dia tuh. Kakak, tolong buka pintu dulu dong, ambil rokok. Sama Kak Sandi. Makasih Mbak Henny Mona, tadi saya udah berut sangka katanya ikut Mbak Henny, ternyata makannya enak juga sih tuh. Tadi katanya Henny Mona pelit ya kan, sekarang dibagi-bagiin, maunya apa sih Ferdi? Ya tadi kan saya buruk sangka sama orangnya, ternyata Mbak Henny tuh baik banget, buktinya gue lapar dikasih makan. Bebek gue. Dia gak habis guys makannya, jadinya gue suruh bayar sendiri. Padahal saya tadi menang challenge, aturan dapet 50 ribu. Oh iya pasti, 50 ribu dan tapi dia bayar sendiri guys, pasti 50 ribu, tenang. Menang challenge, 50 ribu guys, dibayar tunai. Aku menang. Ternyata artisnya baik ya, sudah cantik, baik lagi. Enggak. Ini gambarnya cowok, kalau sama cowok harus sama cowok lagi. Gitu. Tapi enggak pakai kacamata itu ya? Pakai. Dia orangnya baik guys, tuh lihat aja senyum aja manis tuh pacarnya tuh guys. Ini enggak kelar-kelar makan. Serius sama. Serius, kan udah nggak ada kali. Udah bubar. Udah bubar. Oh, udah bubar, guys. Oh, masya Allah. Naiknya mobil. Imam itu di depan. Iya, kayak ikhlas gitu loh, aminnya mahal banget ya. Ini udah bilang amin tuh, itu doa itu ya, Kak. Mbak ini Mona itu baik guys, baik, sopan. Tadi dia buruk sangka sama gue, kan gue dibilang pelit lah pada ya. Pokoknya besok tuh cantik. Gajian. Tuh, dia orangnya cantik guys. Mampus lo, gak gajian besok. Tapi aku menang challenge, 50 ribu. Digibas dulu, rambutnya digibas. Cantik bener, langsung di situ. Tanya, ini berapa mas?
Mas, ini Mas, sini. Sini. Mas, sini loh. Sini loh. Kenapa lo? Gak popo mas, gak popo mas. Bos kita, bos kita. Ini semua total 215.000. Nanya doang. Saya yang bayar bukan saya, dia. Berapa sih? 215. Bayar lo kol. Bayar. Ya nih, ini gue bayar. Iya. Iya. Menang tau gil ya, iya. Iya. yang punya tas balik mari bu buat parkir ya yuk kita bubar yuk bayar dulu dong mi oh iya mi thank you